hal yang sudah bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan update penanganan terhadap saudara EAP alias AN. Hasil cek urin yang bersangkutan positif. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahidrokanabinol, itu kalau di bahasa awamnya ganja. Kemudian dari barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, itu juga sudah keluar hasil uji laboratorium forensiknya, itu juga positif THC. Jadi dari penyidik sudah menemukan kesesuaian, ya. Jadi hasil cek kesehatannya, dari cek urinnya, dengan pengecekan barang buktinya bersesuaian. Jadi kasusnya memang ganja. Yang terakhir, statusnya. Ya kan, itu lagi pertanyaan teman-teman, statusnya. Statusnya, yang bersangkutan saat ini adalah tersangka dalam tindak pidana narkotika, dan yang bersangkutan kami tahan di rutan Mapolres Jakarta Barat.